Kenapa dia? Iya, iya. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi al-azham syai'ul lillah minhum al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا wahlul uqdatan min lisanina aw alsinatina yafqahu aqwalana. Ataupun doa ini kita biasa baca dengan dhamir ana, yaitu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihil ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban wa lam takun khamisan fatahlik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat lagi kita bertemu sekali lagi dalam majlis ilmu ini. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan, suara agak kurang baik. Tadi okey ya? Dah sampai sini serak balik pula. Minta maaf banyak. InsyaAllah, kalau risau-risau takut tak dengar, saya minta lah jangan jauh-jauh sangat.
biar dekat-dekat sikit. Kadang-kadang pelik juga awatnya bila guru mengajar jauh sangat kedudukannya, yang tengah-tengah langsung tak ada. Jadi kalau boleh tu lah, kalau boleh yang jauh-jauh tu main dekat, yang duduk tepi-tepi tu main duduk tengah-tengah. Tak ada lagu tak ada lagu tu nak paling ke kanan sangat, nak paling ke kiri sangat. Sebab bila nak tengok tengah-tengah tu tak ada orang. InsyaAllah tuan-tuan eh. Baik. Saya minum dulu boleh tuan? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau semua orang faham tentang ayat ini, insyaallah tidak akan ada seorang pun akan hidup berbangga diri atas dunia ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Sedarlah kamu wahai manusia bahawa segala-gala ilmu pengetahuan itu semuanya datang dari Allah. Dan sedarlah kamu wahai manusia, tidak ada satu perkara pun yang kamu mampu buat kecuali dengan adanya pengetahuan. Sedarlah kamu bahawa takkan kamu mampu buat apapun tanpa adanya pengetahuan. Nak duduk kena tahu, nak bangun kena tahu, nak melihat kena ada pengetahuan, nak bercakap kena ada pengetahuan, nak makan, nak kencing, nak berak, semuanya memerlukan pengetahuan. Dan tanpa pengetahuan kamu tidak akan mampu melakukan apapun. Dan sedarlah kamu bahawa pengetahuan kamu melakukan sesuatu itu datangnya dari Allah. Dan jangan kamu yakin bahawa pengetahuan yang ada itu adalah milikmu, adalah usaha kamu. Jangan. Sebab apa? Ambil contoh, hari-hari sembahyang pun 4 rakaat boleh jadi 5. Hari-hari sembahyang pun boleh tertinggal rukuk. Hari-hari sembahyang pun boleh tak sembahyang. Ni nak kata ilmu milik kita. Dan kadang-kadang ambil contoh yang nombor 2 pula, pergi masjid dia bawa motor, balik rumah jalan kaki. Orang rumah pun tanya, abang motor mana motor? Allah lupa motor kat masjid. Walhal hari-hari bawa motor, hari-hari bawa motor dan hari-hari bawa motor balik, cuma hari itu Allah lupakan dia dan dia tak mampu. Nampak tak tuan-tuan? Ilmu bukan milik kita. Dan yang ketiganya, ambil contoh lagi, pernah tak kamu duduk dalam keadaan orang putih kata blur, bingung? Apabila kamu nak melakukan sesuatu perkara itu, kamu tak ada idea ya? Tak ada ilham nak melakukan sesuatu, apa jadi? Bingung. Kamu jadi tak tentu arah. Maka ketika mana Allah bagi kamu bingung itu, kalau Allah bagi kita bingung 1 jam je pun kita dah tak tentu arah dah. Kalau dia bingungkan kita 1 hari, lagilah kalau dia bingungkan kita 1 tahun. Duduk hospital bahagia kita. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka sedarlah kamu bahawa ilmu pengetahuan itu bukan milikmu. Dan apabila kamu telah sedar bahawa ilmu pengetahuan itu adalah milik Allah, maka perlulah kamu mengetahui apa yang perlu kamu lakukan untuk kamu mengekalkan ilmu yang sedia ada kepada kamu. Dan perlulah kamu melakukan sesuatu untuk Allah menambahkan lagi ilmu yang ada pada kamu. Ini 2 perkara. Yang pertama, ilmu yang sedia ada kita nak Allah kekalkan. Dan yang keduanya, kita nak
ilmu yang sedia ada ini ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kamu tahu apa yang perlu kamu buat untuk dua-dua perkara ini. Maka yang perlu kamu buat ialah kamu perlu berhubung baik dengan yang maha maha berilmu, iaitu Allah. Mesti berhubung baik dengan Allah. Dan sekiranya kamu ingin Allah mengajarkan kamu, dan sememangnya Allah lah yang mengajarkan manusia, secara hakikatnya Allah yang ajar kita. Dan perlu kamu sedar bahawa Allah sebut di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Dialah yang maha pengasih. Dialah yang mengajarkan manusia dengan Al-Quran. Dialah yang menciptakan manusia. Dan dialah yang mengajarkan manusia dengan nama-nama benda. Allah sebut juga dalam Al-Quran lagi, surah Al-Alaq, apa Allah sebut? Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia daripada kamu tak tahu kepada kepada mengetahui. Siapa ajar? Allah. Maka perlulah kamu berhubung baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya saya sebut berkenaan dengan sebuah hadis tadi, yaitu man salaka tariqan yaltamisu bihil ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka saya nak tuan-tuan, saya sebut tuan-tuan ikut ya, boleh. Hadisnya pendek saja. Hadisnya pendek. Kalau boleh dihafal lagi bagus. Maka saya sebut tuan-tuan ikutnya, man salaka tariqan, sorry sekali lagi, man salaka tariqan yaltamisu bihi al-ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk ke syurga. Maka barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan yaltamisu? Yaltamis ni tuan-tuan, dia menempuh satu halangan yang sangat sukar. Maka orang-orang yang menuntut ilmu itu sememangnya melalui jalan yang sukar sebelum mereka itu menuntut ilmu. Bukan senang kita nak menempatkan diri kita dalam majlis-majlis ilmu, bukan mudah. Tetapi bila kamu dapat meletakkan diri kamu dalam majlis ilmu, meletakkan diri kamu sebagai orang-orang yang menuntut ilmu, maka ini yang Rasulullah kata Allah akan mempermudahkan jalannya untuk ke syurga. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, Rasulullah nak bagi tahu dengan kita bahawa jalan nak pergi syurga itu bukan mudah. Jalan nak pergi syurga itu sangat sukar, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saya sebut tuan-tuan ikutnya, ala wa innal jannah huffat bil makarih, ala wa innan nar huffat bis syahwat. Ketahuilah oleh kamu bahawa jalan ke syurga itu sangat berliku-liku. Dan ketahuilah oleh kamu, jalan nak ke neraka itu rata jalannya.
Nabi kata nak pergi syurga tu jalan dia berliku-liku, banyak selekok, banyak halangan. Namun jalan nak pergi neraka itu rata je jalan. Maka antara salah satu yang dapat mempermudahkan kita untuk menuju syurga ialah menempuh jalan untuk menuntut ilmu antaranya. Yes. Dan apabila menyebut berkenaan dengan menuntut ilmu ini, maka saya baca satu lagi hadis sebentar tadi. Apa dia? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban walam takun khamisan fata'lik. Ini adalah golongan-golongan yang Nabi sebut, golongan-golongan orang yang menempuh jalan ilmu. Namun ada orang yang datang menuntut ilmu tetapi kerana ketidakfahamannya atau ketidakamalannya membuatkan itulah membezakan darjat antara satu sama lain. Ada orang datang majlis ilmu, dia hanya dengar saja, maka tak dapat. Yang membezakan dia pula dengan orang yang benar-benar belajar, lain. Yang membezakan pula ada orang dia datang majlis ilmu, kemudian dia dapat tahu apa yang dia tak pernah tahu daripada orang yang mengajarnya, kemudian dia sampaikan pula apa yang diketahui olehnya, dan diamalkan pula apa yang dia tahu dan disampaikan olehnya. Maka ini juga membuatkan seseorang itu berlainan darjatnya dalam menempuh jalan ilmu ini. Maka dikatakan kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Jadi orang alim. Dan saya pernah sebut sebelum ni di sini, dan saya suka untuk menyebutnya beberapa kali sebab kadang-kadang aku orang tak ingat. Maka kalau yang ini pun faham, yang ini pun sudah cukup memadai. Namun tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Apa itu alim? Alim itu bukan dinilai dari sudut serbannya. Alim itu bukan dinilai daripada jubahnya. Dan alim itu bukan dinilai dari janggut. Kadang-kadang kita tengok orang tu berserban berjanggut sikit, ini orang alim. Aku pun ramai sangat saya kata. Namun berserban tu bagus. Aku tanya lagi, ada tak surat apa? Sunnah. Berjubah pun bagus, berjanggut pun elok. Orang tanya kat saya, ustaz, awak janggut ustaz tu one line ya, sikit ya. Saya kata, ni pun ada maksud ya. Saya nak bagi tahu lebih-lebih lagi kepada orang-orang lelaki, walaupun sedikit tinggalkan, jangan potong habis. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apa yang dikatakan alim, kun aliman, maka guru saya mengatakan alim itu mesti ada tiga sifatnya. Orang yang alim yang pertama, orang yang alim mesti banyak pengetahuannya. Ini baru dipanggil alim. Tetapi kalau banyak saja pengetahuannya, belum lagi mencukupi syarat menjadi orang alim. Banyak tahu saja belum tentu menjadi orang alim, kerana dia ada syarat yang kedua, iaitu orang alim itu mesti menyampaikan pula apa yang diketahui olehnya. Pun belum cukup lagi dikatakan alim. Macam saya ni, daripada pagi sampai malam ceramah je sampai hilang suara, pun belum lagi layak dipanggil alim. Belum layak. Selagi yang nombor tiga tak buat. Apa dia? Yang nombor tiga itu ialah beramal dengan apa yang diketahui dan disampaikan olehnya, barulah boleh dipanggil alim. Dan apabila menyebut yang ketiga ini, iaitu mengamalkan ilmu, maka guru saya mengatakan ilmu itu bila diamalkan pastinya membuahkan hasil.
ada hasil bila ilmu itu diamalkan. Islam ini dia berdiri ke, dari dia berdiri dengan dua konsep. Satu zahir, satu batin. Yang zahir yang boleh kita nilai, yang nampak. Yang batin dia dia tersembunyi dalam diri. Oleh itu kalau melakukan sesuatu perkara yang Allah suruh, dia punya kesan baik itu mesti baik itu kat dua-dua. Baik pada zahir memang boleh nampak, dan baik juga pada batin. Ya. Maka ingat, bila kamu melakukan sesuatu perintah Allah, perintah Allah itu mampu membaikkan dirimu, dan kebaikan itu pasti dia membaikkan zahir dan batinmu. Maka kadang-kadang kita nak tengok orang itu, adakah ianya orang yang hebat dalam ilmunya, adakah orang ini orang yang hebat dalam ibadahnya. Boleh nampak, kita boleh nampak, dari luar pun kita boleh nampak. Baik, maka tuan-tuan yang saya kasih lihat, guru saya mengatakan apabila ilmu itu diamalkan, dia akan membuahkan hasil, dan hasil daripada ilmu yang diamalkan ini sangat banyak, banyak hasilnya. Tetapi antara hasil yang mudah dinilai, mudah dilihat, dan hasil inilah hasil yang paling mulia kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Apa dia hasil itu? Akhlak. Sepatutnya orang yang tinggi ilmunya, maka tinggi juga akhlaknya. Namun kerana apa orang yang tinggi ilmunya rendah akhlaknya? Kerana banyak mengetahui, banyak menyampaikan, tak banyak mengamalkan. Ya, kerana itulah sebabnya akhlaknya rendah berbanding ilmunya. Dan yang kedua, apabila kamu tidak mampu menjadi orang alim, jadilah orang muta'alim. Tak mampu jadi alim, jadi muta'alim. Muta'alim itu apa? Muta'alim itu ialah orang yang belajar. Namun guru saya mengatakan, orang yang belajar itu memang ramai yang belajar, tetapi orang belajar itu ramai yang kelihatan seperti tidak pernah belajar. Kerana apa? Kerana orang yang belajar itu ramai yang tidak menunaikan hak ilmu. Maka saya pernah bagi tahu sebelum ini, saya nak ingatkan kembali, hak ilmu itu yang perlu ditunaikan oleh orang yang belajar. Maka kalau kamu kata kamu belajar sekarang ini, mesti kamu tunaikan hak ilmu. Kalau tidak, kamu tidak akan ada bukti mengatakan kamu belajar. Nanti orang rumah tanya, abang tadi maghrib kat mana? Dengar kuliah. Apa yang abang dengar ustaz cakap? Allah. Tak ingat apa. Jadi apa bukti? Oh, dia kata, kalau macam tu apa bukti abang duduk kat situ? Entah-entah abang pergi ke lain. Otak ni ada gambar. Itu bukti tuan-tuan datang kuliah. Itu bukti tuan-tuan duduk kat masjid. Itu belum menjadi bukti kepada yang tuan-tuan itu belajar. Duduknya seseorang itu di dalam kuliah belum tentu mengatakan dia belajar. Ada orang duduk dalam kuliah tidur. Dan macam-macam keadaan lagi. Maka orang yang belajar itu mesti menunaikan hak ilmu. Dan hak ilmu itu ada tiga. Yang pertama, orang yang belajar itu mesti ingat apa yang dia belajar. Yang kedua, orang yang belajar itu mesti faham apa dia belajar. Yang ketiga, orang yang belajar itu mesti amal apa yang dia ingat dan dia faham. Baru dikatakan belajar. Dan guru saya mengatakan lagi, Johani, satu kamu dengar, satu kamu tak amal, satu penyakit akan masuk ke dalam hati kamu. Dua kamu dengar, dua kamu tak amal, dua penyakit akan masuk dalam hati kamu. 10 kamu dengar, 10 kamu tak amal, 10 penyakit pula akan masuk dalam hati kamu. Ingat-ingatkan, dengar tazkirah boleh menaikkan iman.
boleh menghebatkan hati, boleh melembutkan hati. Rupa-rupanya dengan tazkirah banyak pun boleh mengerahkan hati. Macam mana yang dikatakan dengan tazkirah banyak boleh keraskan hati? Banyak mendengar, tak banyak kamu mengamalkan. Ianya boleh mengeraskan hatimu. Ada orang tanya pada saya, "Ustaz, tengok orang tu hari-hari datang dengan kuliah, hari-hari dengan tazkirah, tak berubah-ubah perangai dia. Macam tu juga. Ustaz dah cakap pun macam tu kat perangai. Ustaz dah kata dah mengumpat tu haram, dia mengumpat juga. Nah, ustaz dah kata dah begini-begini, dia buat juga. Kenapa tu Ustaz?" Ni ya jawapannya. Banyak dengar, tidak banyak beramal. Dia boleh mengeraskan hatimu. Dan guru saya mengatakan lagi, antara tanda-tanda yang kamu boleh tahu bahawa hatimu sudah mula mengeras, antaranya ialah apabila ada orang menegurmu, menegur tentang kesalahanmu, maka kamu cepat melenting. Ini tanda hati sudah mula mengeras. Cepat nak melenting. Kamu rasa kamu dah pandai, kamu tak rasa kamu patut ditegur. Kamu cepat marah bila orang tegur kamu. Tak kisahlah kamu itu memang orang alim ke, orang ada ilmu. Sepatutnya orang alim itu lebih patut, kalau dia ditegur itu lebih patut dia menerima, kerana dia lebih alim. Tapi hari ini ramai orang alim tidak boleh ditegur. Hari ini ramai para alim. Kerana itu para sahabat, ada seorang sahabat pernah mengatakan, di satu zaman nanti ulama itu tak ramai, yang ramainya ialah pembidatu. Tak ramai ulama, yang ramai pembidatu. Saya pun risau juga, saya juga digolongkan di kalangan pembidatu saja. Hanya orang-orang yang bercakap saja. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka bila kamu dengar ini, maka cubalah kamu mengamalkan. InsyaAllah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau kamu tak mampu jadi orang yang belajar, jadilah kamu orang yang mendengar. Sebab orang belajar itu dia mesti ingat, dia mesti faham, dia mesti amal. Tapi kalau kamu tiga-tiga ni tak ada, tapi kamu masih duduk dalam majlis ilmu, mungkin kamu ini golongannya nombor tiga, iaitu mustami'an. Apa itu mustami'? Mustami' itu ialah golongan orang-orang yang mendengar. Yang ni nak azan dulu ke terus? Azan dulu insyaAllah. Kita azan dulu tuan-tuan ya. Rasulullah.
Sambungnya sikit. Kalau kamu tidak mampu menjadi orang yang muta'allim, yaitu orang yang belajar, maka jadilah kamu orang yang mustami', orang yang dengar, ya, orang yang mendengar. Namun dikatakan oleh guru saya, orang yang mendengar itu juga perlu ada syaratnya, barulah kamu mengatakan kamu ini orang yang mendengar. Mendengar ilmu, yang pertamanya, kalau betul kamu ini orang yang mendengar, maka yang pertamanya kamu mesti ingat apa yang kamu dengar. Yang keduanya, kalau betul kamu dengar, kamu mesti faham apa yang kamu dengar. Barulah kamu menjadi orang yang mendengar. Sebab beza orang mendengar dengan orang belajar ialah yang nombor tiganya, yaitu orang belajar itu beramal, tetapi orang yang mendengar itu tak beramal, dengar aja. Tapi ada dua syaratnya, mesti ingat, mesti faham, kerana kelemahan imannya membuatkan dia tak mampu beramal. Maka kalau kamu dengar pun kamu tak ingat, kamu dengar pun kamu tak faham, maka guru saya kata jatuhlah kamu di kelompok yang nombor 4, yaitu orang-orang yang menempuh ilmu juga, jalan ilmu juga, tapi dia duduk dalam darjat yang nombor 4. Apa dia darjat nombor 4? Muhibban, yaitu kelompok suka. Dia hanya duduk dalam majlis ilmu, ingat tidak, faham pun tak, dah tak ingat, tak faham nak amal apa. Maka dia duduklah dalam kelompok muhibban, yaitu orang-orang yang datang ke majlis-majlis ilmu. Kerana apa? Kerana suka. Dia duduk kelompok suka. Maka ini pun Nabi kata ada darjat. Namun sekarang ini saya bagi tahu kepada tuan-tuan darjat alim, darjat muta'allim, darjat mustami', dan darjat muhibban. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan duduk darjat nombor 4, muhibban, kita ambil pula dari bawah. Janganlah sampai mati muhibban. Naiklah, anjakan paradigma. Hari ini muhibban, esok mustami', esok lagi muta'allim, belajar pula, dan esok lagi jadi kamu orang yang alim. Tuan-tuan, tuan-tuan duduk sini, tuan-tuan dah menggunakan masa yang Allah beri. Anak-anak tuan-tuan ada di rumah, isteri ada di rumah,
bila tuan-tuan belajar, tuan-tuan nak tambah ilmu untuk apa? Untuk didik anak dan isteri tuan-tuan di rumah. Itu tujuan kita. Jadi oleh itu, kalau kamu takut lupa apa yang kamu dengar, ini guru saya punya petua. Yang pertama, takut lupa apa yang kamu dengar. Yang pertamanya, cepat-cepatlah kamu menulis apa yang kamu dengar itu. Takut lupa. Yang kedua, kalau tak bawa pensel, tak bawa pen, tak bawa buku, cepat-cepatlah bila kamu dengar itu, berkata-katalah dari mulutmu sekadar-kadarnya. Mulut itu berkata-kata, telinga kamu mendengar. Contoh macam guru tengah cakap. Pasal itu saya lebih suka bila saya sebut satu perkara itu, saya suruh kepada audien itu mengikut. Kerana sekurang-kurangnya disitulah petuanya untuk senang ingat. Yang ketiganya, kalau sebut pun tak, ya, namun sekurang-kurangnya kalau kamu nak ingat memang kena sebut. Dan bersegerakanlah untuk kamu mengamalkannya. Namun dikatakan guru saya, beramal itu kekadangkala beramal dengan apa yang kamu dengar itu. Namun ini juga dikatakan beramal, apa dia? Yaitu kamu menyampaikan, kamu sebut balik benda itu kepada orang yang tidak mendengar. Kamu balik, kamu sebut dekat isteri kamu, tadi abang ada dengar, tadi ustaz kata gini. Sekurang-kurangnya apabila kamu telah pun menyebutnya itu, insyaAllah ia akan duduk di dalam mindamu, dalam ingatanmu. Kalau ikut ahli psikologi, kamu dengar sesuatu perkara, sekiranya kamu tidak mengamalkannya atau tidak menyebut-nyebutnya dalam masa 12 jam, maka ianya akan kamu lupa. Kamu akan lupa. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, di mana darjatmu, maka di sinilah muhasabah. Dan yang seterusnya tuan-tuan, kita kebetulan hari ini 31 Ogos, iaitu hari kemerdekaan negara kita. Namun yang merdeka itu negara, adakah rakyatnya merdeka? Adakah kita-kita ini merdeka? Merdekakah kita dalam negara yang merdeka ini? Itu maksudnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan Allah kepada manusia itu untuk apa tujuannya? Untuk memerdekakan manusia itu. Begitu juga Allah mengutuskan agama Islam ini kepada baginda Rasul untuk disampaikan. Untuk apa? Untuk memerdekakan manusia itu. Oleh itu, perlulah kamu sedar bahawa kamu perlu memerdekakan dirimu. Adakah sudah merdekanya dirimu? Bila sebut merdekanya diri itu, yang sebelum ini saya dah pernah kata, daripada ia membangunkan diri-diri itulah, apabila kita kenal kepada diri, barulah kita mampu memerdekakan diri. Dan sekurang-kurangnya kita tahu diri mana yang tak merdeka lagi. Apabila ada satu diri tidak merdeka, maka diri-diri yang lain pun akan turut terbelenggu dijajah. Walaupun empat kamu merdekakan, ada satu pula dijajah, tetap juga kamu akan terkunci, tidak dapat bebas. Maka saya ulang balik apa yang pernah saya perkatakan di sini, asalnya lebih daripada 5-6 kali pun. Ya. Maka bila kata merdekakan dirimu, diri mana yang nak dimerdekakan? Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, diri itu ada yang mendirikannya. Jika tidak adalah yang mendirikan diri itu, maka tidak berdirilah diri itu. Diri itu ada 5 pendirinya. Jadi saya sebut, tuan-tuan ikutnya. Ingat lagi tak tuan-tuan? Diri itu ada 5 pendirinya kan? Yang pertama, saya tanya dululah, ulang kaji nama dia. Yang pertama,
Yang kedua, kalau tak ada, kita ulanglah balik. Ulang balik tak apa. Ingat? Maka saya sebut, tuan-tuan ikut ya, diri itu ada yang mendirikannya. Jika tidak adalah yang mendirikan diri itu, maka tidak berdirilah diri itu. Diri itu ada lima pendirinya. Yang pertama, roh. Yang kedua, jasad. Yang ketiga, akal. Yang keempat, hati. Nah, saya sebut tuan-tuan ikut je. Yang keempat, hati. Yang kelima, nafsu. Yang mendirikan diri itu ada lima. Yang pertama, roh. Yang kedua, jasad. Yang ketiga, akal. Yang keempat, hati. Yang kelima, nafsu. Yang mendirikan diri itu ada berapa tuan-tuan? Bagus. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Cepat-cepat ingat, cepat-cepat ingatkan. Sebab ini benda penting. Sebab segala-galanya dipecahkan dari sini. Dalam bab membangunkan diri manusia itu, semuanya mencakupi diri-diri ini. Ya, maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bila sebut merdeka, merdekakah rohmu? Merdekakan rohmu. Rohanimu itu perlu dimerdekakan. Yang kedua, jasadmu sudah merdeka kah? Merdekakan jasadmu daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Merdekakan jasadmu. Dan jasad mana yang nak dimerdekakan? Al-Imam Al-Ghazali dia sebut antara jasad, antara tubuh badan, antara anggota yang paling banyak memasukkan kamu ke dalam neraka ada 7. Jadi merdekakan kamu daripada dosa 7 anggota ini. Merdekakan matamu, merdekakan telingamu, merdekakan mulutmu. Apa yang dimerdekakan mata itu? Merdekakan mata itu daripada melihat perkara yang dilarang oleh Allah. Merdekakan, bebaskan diri kamu daripada dosa itu. Bebaskan telinga kamu daripada melakukan dosa terhadap Allah. Bebaskan mulutmu daripada memperkatakan perkara yang dilarang oleh Allah. Bila sebut mulut ini antara dosa yang Allah larang, antaranya ghibah, mengumpat. Ketahuilah oleh kamu, mengumpat itu apa? Mengumpat itu Nabi kata, mengumpat itu ialah memperkatakan sesuatu yang ada kepada saudaramu. Tetapi sekiranya kamu perkatakan perkara itu, kalau dia tahu kamu katakan perkara itu, maka dia akan marah dengan apa yang kamu katakan. Itulah mengumpat. Sekali lagi, mengumpat itu ialah memperkatakan apa yang ada kepada saudaramu, sehingga kan sekiranya kamu mengatakan perkara itu, kalau didengarilah olehnya, dia menjadi marah. Jadi kalau kamu puji dia, dia suka, okey, itu bukan mengumpat. Tapi ketika mana Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Sayyidina Aisyah melihat seorang lalu di hadapannya, maka dia kata, pendeknya orang tu. Maka ditegur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, kamu telah melakukan ghibah, iaitu mengumpat. Iaitu kamu memang betul memperkatakan apa yang ada padanya, memang orang tu pendek. Tapi bila kamu katakan, dia sakit hati tak?
bila dia kecil hati, itu namanya mengumpat. Maka berhati-hati kamu, walaupun Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Ghazali ada menggariskan 6 mengumpat yang harus. Harus mengumpat dalam 6 perkara. Antaranya ialah mengumpat kepada para pemimpin. Namun berhati-hati, mengumpat kepada pemimpin itu atas tujuan apa? Yang diharuskan ialah atas tujuan, atas tujuan untuk memperbetulkan keadaan. Dia ni terpaksa sebut dengan orang yang ada kuasa untuk menasihati yang di atas itu. Tujuannya, kalau dia tak buka benda tu, dia tahu kalau tak buka benda tu maknanya nanti orang tu akan lebih lagi teruk. Maka itu diharuskan. Tapi kalau saja-saja cakap ke kedai kopi, ya, lagi-lagilah perkara tu belum lagi sahih benarnya tidak, takut jadi fitnah pula. Berhati-hati kepada kata-kata itu. Sebab harus saja hukumnya, garisannya sangat halus. Kamu melepasi batas itu, tetap dia akan kembali kepada hukum asal riba itu, iaitu haram. Maka oleh itu, karena itulah para ulama, lebih-lebih lagi ahli sufi, sangat menjaga kata-kata mereka. Kalau mereka tak ada benda nak cakap, mereka akan senyap saja. Ya. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekian, merdekakan dirimu, merdekakan jasadmu, apalagi nak dimerdekakan, merdekakan tanganmu. Yang kelima, merdekakan kedua kakimu daripada menuju kepada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Yang keenam, merdekakan perutmu daripada memakan perkara yang haram maupun kamu memenuhkan perut itu. Merdekakan supaya ianya tidak dipenuhkan sangat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a bani Adam wi'aan syarran min batni bihasbi bani Adam luqaimatun yuqimna sulbahu wa in kana la mahalla fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi." Ini Nabi kata berkenaan dengan makan. Antara perkara terburuk yang dibuat oleh anak Adam ialah memenuhkan perutnya. Bihasbi bani Adam, dan kerana cukuplah bagi anak Adam itu luqaimat, hanya beberapa suap makanan. Beberapa suap saja, bukan beberapa pinggan. Beberapa suap saja. Luqaimat yuqimna sulbahu. Tujuan apa makan itu? Untuk menegakkan tulang belakang. Maksudnya begini, kalau lapar sampai kita dah duduk macam ni, ya, menyandak, orang pun tanya, kenapa tu lapar? Habis kalau dah lepas makan pun, lepas makan pun menyandak juga, awak tu kenyang, ha, mana matlamatnya? Sama dua-dua, iaitu kamu makan tapi kamu dah memenuhkan perut kamu sehingga keadaan kamu seperti lapar. Maka tak tuju matlamat menegakkan tulang belakang. Dan maksud menegakkan tulang belakang tu bukan tegakkan tulang tu, maksudnya ialah jangan sampai kamu tak ada tenaga langsung duduk, ya, tak larat nak buat apa-apa. Ini maksudnya. Namun Nabi kata wa in kana la mahallah. Nabi kan pandai, Nabi tahu umat dia ini bukan tak mampu beberapa suap. Pasal tu dia kata wa in kana la mahallah, sekiranya kamu tidak mampu beberapa suap, maka Nabi kata fasulusun li ta'ami, 1/3 makan, fasulusun li syarabihi, 1/3 minum, fasulusun li nafasihi, 1/3 nafas. Jadi tuan-tuan, merdeka kan? Ni dah merdeka ke belum? Ni tang makan ni, bila tak merdekakan tamakan ini, Al-Imam Al-Ghazal pernah mengatakan, antara yang boleh mengeraskan hatimu ialah apabila kamu banyak memenuhkan perutmu. Hati boleh jadi keras bila makan banyak sangat. Itu belum lagi kamu nilai, dahlah makan banyak, belum kamu nilai lagi makanan tu yang macam mana, baik kah,
halal ke haram ke, kalau baik, kalau baik pun kalau halal pun baik ke dia. Karena itu Islam menyuruh kita mencari yang halal, bukan halal saja, halalan tayyiban, bukan yang halal saja, mesti tayyib. Ya, duit itu halal, tapi cara kamu dapatkan duit itu cara yang salah, maka bukan halal, dia tidak halalan tayyiban. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 angin. Ada orang tanya kepada saya, ustaz, macam mana kita nak ukur 1/3 makan, nak ukur macam mana 1/3 minum tu dah penuh, macam mana nak ukur? Saya pun kata, sebanyak mana kamu makan, sebanyak itulah kamu minum. Kalau kamu nak tahu 1/3 makan sudah penuh, 1/3 minum sudah penuh, tandanya ialah apabila tubuh badanmu atau jasadmu telah pun mengeluarkan isyarat. Apa isyaratnya? Mengeluarkan angin. Itu tanda 1/3 makan sudah penuh, 1/3 minum sudah penuh. Yang dia bagi signal tu ialah nak bagi tahu dengan kamu bahawa 1/3 lepas ini adalah untuk angin. Tetapi kamu tak berhenti, pun kamu badal lagi. Lepas inilah yang akan membuatkan hati kamu boleh jadi keras. Kamu tambah lagi. Bila kamu tambah, ni gurau je tuan-tuan kan. Yang pertama tadi panjang. Masuk yang nombor 1 tadi kamu bedal lagi. Masuk nombor 2 dia keluar lagi sekali. Tapi pendek sikit daripada yang tadi. Tadi yang ni bila kamu bedal lagi yang kedua tu, yang nombor 3 masuk hospital. Tak cukup nafas, semput. Apa? Stuck. Nafas blok. Habislah tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jangan banyak makan. Merdekakan dirimu daripada memenuhkan perutmu. Ya. Maka tuan-tuan, yang seterusnya, merdekakan juga kepada anggota yang ketujuh ini. Apa dia? Kemaluanmu. Merdekakan kemaluanmu daripada melakukan perkara yang diharamkan Allah. Dan kemaluan itu zahir, itu kemaluan, namun yang batinnya, merdekakan dirimu daripada kamu memalukan maruah dirimu. Disuruh menjaga auratmu, maka jagalah auratmu, kerana aurat itu kemaluanmu. Bagi yang wanita, auratmu itu adalah kemaluanmu, maka jaga kemaluan itu. Wahai suami-suami, wahai para bapa, jaga kemaluan yang ada kepada isteri dan anak-anakmu, yaitu aurat. Ya, memang betul dia tutup itu, kemaluan itu ditutupnya, tetapi aurat yang digariskan oleh agama itu tidak ditutupnya. Maka sebenarnya belum merdeka lagi. Merdekakan ya para ahli keluargamu, supaya mereka itu bebas daripada cengkaman, dijajah oleh pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat. Kalau masih lagi tidak menutup aurat, bermaksud kamu masih dijajah, belum merdeka. Dan seterusnya, ambillah sikit lagi tuan-tuan, merdekakan dirimu. Apa yang perlu kamu merdekakan? Yaitu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, yaitu Minhajul Abid, ketahuilah oleh kamu wahai manusia, kamu mesti membebaskan dirimu dari 4 perkara ini. Kerana apa 4 perkara ini? Mampu menggodamu, mampu melalaikanmu dan menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sebut tuan-tuan ikut ya. Ada 4 perkara yang boleh menjauhkan dirimu daripada Allah. Yang pertama dunia, yang kedua manusia, yang ketiga
nafsu, yang keempat syaitan. Ada empat perkara yang boleh menjauhkan dirimu daripada Allah. Yang pertama dunia, yang kedua manusia, yang ketiga nafsu, yang keempat syaitan. Ada empat perkara yang boleh menjauhkan dirimu dari Allah. Yang pertama apa dia tuan? Dunia. Yang kedua manusia. Yang ketiga, yang keempat, apa yang dimaksudkan merdeka itu? Merdekakan dirimu dari keempat-empat ini. Merdekakan dirimu daripada belenggu dunia. Sekiranya kamu itu masih lagi mencintai dunia, maka itu bermaksud kamu dijajah oleh dunia ini. Dunia menjajahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan bawa agama ini antaranya ialah untuk memerdekakan manusia itu daripada cengkaman dunia. Dunia ini Allah hantar sebagai cobaan, dugaan, ujian untuk kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata apa, saya sebut tuan-tuan ikut ya. Man adarra dunya, man ahabba dunyahu adarra akhiratuhu. Barang siapa yang mencintai dunianya, pasti akan tertinggallah akhiratnya. Man ahabba dunyahu adarra akhiratuhu. Dan kalau kamu tak nak terpengaruh dengan dunia ini, bagaimana kamu nak merdekakan diri kamu daripada dunia ini? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cara untuk kamu hidup atas dunia ini. Nabi kata, "Kun fit dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Jadikanlah hidupmu di atas dunia itu seumpama 'abirus, seumpama ka'annaka gharib, seperti orang asing duduk atas dunia ini. Fahamkah kamu apa yang dimaksudkan asing oleh baginda Rasul ini? Yaitu kalau kamu pergi satu-satu tempat yang bukan tempat kamu, tempat asing bagi kamu, kamu rasa tak selesa betul? Cepat-cepat kamu nak pulang ke tempat asal yang kamu selesa. Betul? Begitulah kamu perlu hidup atas dunia ini. Sebab kamu, kampung kamu adalah di akhirat. Kita bukan orang dunia, kita orang akhirat. Pak mentua saya kata, kamu bukan orang dunia, kita ni orang akhirat. Duit belanja di dunia, pahala belanja di akhirat. Banyak-banyaklah cari pahala, jangan banyak cek duit. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hiduplah kamu di atas dunia seperti mana orang asing, atau abiyus sabil, seperti orang yang bermusafir. Kamu pergi ke satu tempat yang bukan tempat kamu, niat kamu hanya pergi sementara, betul? Kamu akan balik-balik ke tempat asal kamu. Beginilah yang sepatutnya kamu hidup atas dunia. Kun fit dunia ka'annaka gharib aw'abirus sabil. Dan apabila menyebut, Al-Imam Al-Ghazali menyebut di dalam kitabnya Minhajul Abidin, dia kata apa, sedangkan dunia dan akhirat diibaratkan seperti dua wanita yang dimadukan. Jika yang seorang dapat menggembirakan, yang satu lagi akan mengecewakan. Atau dunia dan akhirat ini diumpamakan seperti masyrik dan maghrib, yaitu barat dan timur. Jika cenderung kepada yang satu, maka sudah tentu akan berpaling dari yang satu lagi. Jika kita menghadap ke barat, tentulah kita membelakangi timur. Betul kan? Dan jika kita pergi ke timur, tentu kita meninggalkan barat.
untuk menyeimbangkan dunia dan ibadat seperti yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Macam mana nak imbangkan dunia dan akhirat ini? Abu Darda mengatakan, aku berkeinginan menghimpunkan dagangan dengan ibadat, yaitu berniaga dengan beribadat, tetapi kedua-duanya tidak dapat disatukan, tak mampu disatukan, maka aku memilih ibadat dan meninggalkan dagangan. Ini Abu Darda. Ini adalah tarikat kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, yaitu dia melebihkan akhirat dan meninggalkan urusan dunia. Ya. Namun terdapat juga tarikat yang satu lagi, namanya tarikat Abdurrahman bin Auf. Tadi tarikat Abu Darda yang dia berdagang, tapi bila nak satukan dagang dengan ibadat ni, dia tak mampu. Akhirnya dia meninggalkan dagangan, dia melebihkan ibadat. Tapi ada pula, kalau kamu suka kepada perdagangan, tirulah tarikat Abdurrahman bin Auf. Mana beliau dapat menjalankan ibadat sambil berdagang. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahawa tarikat itu bermacam-macam, cuma bergantung kepada kekuatan dan kemampuan masing-masing. Jadi tarikat itu macam-macam, tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya, apabila Al-Imam Al-Ghazal mengatakan lagi di dalam kitabnya, apabila lahiriah seseorang sibuk mencari bekalan dunia, demikian jugalah keadaan batinnya. Tadi kan saya dah sebut zahir dan batin. Kalau dah zahirnya mencari dunia, demikianlah juga keadaan batinnya, yang takkan ingat kepada Allah, yang akan merasa sukar untuk beribadat dengan sebenar-benarnya. Akan tetapi, jika berpaling dari dunia lahir dan batin, seseorang itu akan merasa mudah untuk mengerjakan ibadat. Bahkan setiap anggota badan akan menolongnya untuk beribadat. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya hamba Allah, jika dia berzuhud terhadap dunia, hatinya akan bersinar dengan hikmah, dan anggota badannya pula akan saling bantu-membantu untuk beribadat. InsyaAllah, kalau ada masa lagi, kita pada sesi yang akan datang, kita menyambung kepada bagaimana kita nak merdekakan diri kita daripada belenggu manusia. Manusia macam mana yang jajah kita ni? Ya. Yang keduanya, kita nak sambung juga memerdekakan diri kita daripada godaan nafsu. Nafsu yang mana yang goda kita, yang jajah kita, dan nafsu mana yang bakal memerdekakan kita dan merdekakan diri kita daripada tipu daya dan godaan syaitan. Dan insyaAllah kalau sempat kita belajar nanti, ada 7 cara syaitan itu menggoda kamu. Dia tak dapat yang satu, dia pergi nombor 2. Kamu kuat pula kat nombor 2, dia pergi pula nombor 3. Kamu kuat nombor 3, dia pergi nombor 4. Kamu kuat nombor 4, dia pergi nombor 5. Sampailah yang ketujuh, yang itu dia tak mampu lagi menggoda kamu. Ya. Antara contohnya ialah, dia goda kamu nak pergi masjid, tapi kamu kuat. Akhirnya kamu datang ke masjid juga, lepas 1. Tapi dia tak putus asa, nombor 2 ada lagi. Kamu datang dah masjid, dia goda kamu supaya kamu lewat ataupun datang masjid dengan riak. Tapi itu pun dia tak mampu buat. Maka dia goda pula kamu, lepas kamu solat, dia goda kamu supaya kamu merosakkan balik ibadah kamu yang kamu dah buat, iaitu kamu ngumpat, kamu mengutuk orang, rosak habis ibadat tu. Itu pun kamu tak buat. Ini insyaAllah nanti kita tahu macam mana bisikan-bisikan syaitan ini merosakkan ibadah kita. Maka tuan-tuan, insyaAllah bila kita faham kepada keempat-empat ini, barulah benar-benar kita merdeka. Merdeka kita daripada dijajah oleh dunia, merdeka kita daripada dijajah oleh manusia, merdeka kita daripada dijajah oleh nafsu, dan merdeka juga kita dijajah oleh syaitan.
Ingatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum almuwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan harta dan anak pinak kamu itu sehingga kedua-duanya membuatkan kamu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Faman yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau kamu buat macam tu, kamu jadikan dunia dan anak pinak kamu sampai kamu lupa kepada Allah, maka kamu akan digolongkan di kalangan orang-orang yang rugi. Rugi di sisi Allah bukan macam rugi dalam perniagaan, tuan-tuan. Rugi di sisi Allah ialah kamu tidak akan mampu mendapat redha dari Allah dan kamu tak akan dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu rugi. Aku lu kauli hadza wa astaghfirullah. Apa yang baik datang dari Allah, apa yang kurang baik datang dari kelemahan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dan dosa semua ahli keluarga kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami, memelihara kami sejak masa kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, merdekakanlah kami daripada cengkaman dunia ini, ya Allah. Merdekakanlah kami daripada godaan dan tipu daya manusia seperti kami, ya Allah. Merdekakanlah kami daripada tipu daya nafsu yang ada dalam diri kami, ya Allah. Merdekakanlah kami daripada ajakan dan tipu daya syaitan yang bakal memasukkan kami ke dalam neraka dan mengundang kemungkaran kemarahanmu, ya Allah. Tolong, ya Allah. Kepada engkau lah kami mohon pertolongan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله نور الصفا فالصف ونور الصفا Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم
فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافعون قومه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين ويقين المتوكلين إليك ورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم من نومكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa-siapa jemaah yang tercecer wang RM11 keping RM10 dan keping RM1. Saya dah berjumpa dengan Tuan Haji Wan Manas. Yang ramai-ramai sangatlah, seorang je lah klaim.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.